Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya di channel Mama Farah. Hari ini Mama Farah mau masak labu siam sama kacang panjang dan tahu. Dan ini bumbunya, ada garam, bawang merah, bawang putih, cabai. Kita haluskan dulu ya. Setelah bumbunya halus, kita sisihkan dulu. Nah, ini sayurannya sudah dicuci dan dipotong. Kacang panjang juga sudah dicuci dan dipotong. Tahu putihnya sudah dipotong-potong. Santan dari setengah butir kelapa. Panaskan minyak untuk menumis bumbu yang dihaluskan tadi. Masukkan 2 lembar daun salam. Setelah bumbu matang, masukkan sayuran. Ini labu siamnya yang sudah kita siapkan, kita masukkan dan kita aduk sampai merata. Masukkan juga kacang panjang. Aduk-aduk sampai merata, masak sampai setengah matang. Setelah sayuran setengah matang, bisa kita masukkan tahu dan kita aduk sampai merata. Tambahkan gula putih setengah sendok teh. Lalu bubuk 1 sendok teh. Masukkan juga santannya. Sambil diaduk-aduk sampai santannya mendidih, biar tidak pecah santannya. Setelah santannya mendidih, bisa kita matikan kompornya dan kita pindah ke tempat saji. Nah, ini sayur labu siamnya sudah siap, kita sajikan dan kita nikmati.
Sayur labu siam ini mudah kita buat dan mudah kita dapatkan bahannya, jadi mudah kita memasaknya. Selamat mencoba. Terima kasih yang sudah menonton video Mama Farah sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba. Happy cooking!